Halo, assalamualaikum pemirsa semua. Mama Noper di sini mau masak-memasak lagi pemirsa. Mau masak ikan kuah saus tomat ya. Di sini ada bahan utamanya ya ikan, terus ada bawang merah, bawang putih, ada tomat dan tomat halus ya, tomat majun. Bumbunya ada garam, gula putih, buharat dan cabai bubuk yang itu ya, cabai bubuk merah, dan gak ketinggalan lemon. Pertama-tama goreng bawang dulu pemirsa, bawang merah, bawang putih. Digoreng sampai harum ya pemirsa. Tumis bawang sampai harum pemirsa. Setelah bawangnya udah harum, ditaruhin tomat pemirsa. Lalu dikasih tomat halus ya, saus tomat. Kalau di kita mah ya saus tomat, kalau di sini itu di Dubai majun tomat disebut. Lalu dituang air secukupnya ya. Tunggu sampai mendidih. Ini sudah mendidih pemirsa, lalu ditaruh ikannya. Kemudian bumbu masukkan semuanya ya. Terus ditutup dulu pemirsa sampai airnya agak surut. Dicek dulu pemirsa. Udah mateng kayaknya. Ikannya. Udah empuk kelihatannya, airnya pun udah agak surut. Macak-macak ya tuh, udah empuk. Dicicip dulu rasanya gimana. Mantap pemirsa, rasanya gurih, asam dan manis. Nah, seperti ini pemirsa tampilannya ikan kuah saus tomat ala Mama Nofer. Selamat mencoba.